Toyota Innova Venturer 2017 diesel ya. Coba kita cek ya. Kita cek coba. Coba kita cek ya. Cek dalamnya, cek kita dalamnya. Coba kita hidupkan ya. Kilometernya di berapa ini coba ya, tunggu aja ya. Kilometer di 76.243 kilometer ya. Ini 2017. Coba kita cek tombol-tombol. Untuk tombol-tombol di setirnya aman lah ya. Fungsi semua. Fungsi ya. Klakson juga fungsi. Ini juga fungsi ya. Kita coba cek suhu AC-nya ya. Suhu AC-nya berapa coba ya. Suhu AC-nya nih. Dingin banget. Dingin banget. Kalau untuk bagian dalam nih, interior aman ya. Bukan X banjir ya, aman ya. Ini gua nih bersih nih. Nah, kelihatan ya. Ini aman ini. Ini kan ini contoh ini kan ini bagus nih, bersih kan. Biasanya kalau bekas banjir ininya itu dia berjamur kehijauan gitu. Nah kalau ini kan nggak nih, bersih nih, aman ya. Aman ini berarti. Bawah coba. Bawah juga aman, cuman ada sedikit bitik-bitik apa ini. Oksidasi nih. Nah ini aman ya. Aman. Untuk silen-silen coba. Nah ini contoh yang bagus nih ya. Nah ini masih ori nih. Sorry, cuman ini nih ada jelas ya. Nah ini baunya bekas bukaan. Bau di ini nih, fender dia bekas bukaan ya. Fender itu kemungkinan bekas apa ya, cenggoknya depan. Nanti kita dari bagian depan kita buka lihat ya. Bagian depan ya. Jelas. Terus bumper depan aman, tapi vertikal juga aman. Vertikal apalagi gua. Nah, ini baunya udah bekas bukaan nih. Baunya bekas bukaan, sama baunya apalagi coba periksa lagi yang bikin curiga kita pak. Ini las-lasannya udah bukan ori, ini udah rubahan nih las-lasannya. Kelihatan ya. Nah, sama kap mesin juga udah pernah bongkaran. Oke, silen-silen aman ya. Silen-silen masih oke. Silen-silen masih oke nih. Masih oke, masih ya. Orian, masih orian. Apalagi coba kita cek di bagian sini ya. Oke, sama sini juga ya. Nah, lubangnya gua udah nggak sinkron ya. Tuh udah beda ya. Ini udah rubahan. Tuh bener kan. Fendernya juga nih. Udah copotan. Udah pernah dicopot tendernya. Sama dalamnya lagi, bullheadnya coba. Oh iya bener wah ini udah las-lasan nih. Ini udah las-lasan ya, las-lasan manual dia, las-lasan. Udah pernah insiden ini depan, ini tubruk depan, cuman ringan. Kalau untuk mesin kering, aman kering, ya oli juga nih, ini oli juga masih aman, masih bagus. Nih kayak silen-silen pintu ini kan masih ori nih. Nih biasanya kalau yang bukan ori dia ininya kayak permakan ya, tutup gitu. Kalau ini kan masih ori nih. Aman ya, ini aman, semua juga aman, ini sampai ke bawah-bawah juga aman ini. Apakah ya silennya, gimana silennya? Ini bagus silen, coba sini. Nah ini beda ini, ini udah repairan, coba ya, kita zoom ya. Nah kelihatan nggak? Nah ini udah bekas dempulan, ini bekas sundul belakang ini, ya kan? Nah. Ini bekas sundul belakang tawan nih. Nah, tembus dia sampai ke sini nih. Nah, ini juga ini nih. Udah bekas di repair dia kan. Nah, pas
Coba kita lihat ya, bagian pilar belakang aman nggak? Aman ya. Nah ini bagus nih, pilarnya ini kan bagus nih, titik kelasnya juga masih ori nih, ya. Masih bawaan pabrikan, tuh, aman. Ya. Tampilan mobilnya oke, menarik, velg racing, Toyota Venturer. Cara penampilan oke, gak ada masalah. Ada sensor, maaf tadi ya. Oke, lagi dipoles.